Dampak dari rob yang mengakibatkan tanggul jebol cukup masif. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita sudah bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Damar Sinoko di Semarang, Jawa Tengah. Selamat pagi, Damar. Bagaimana kondisi terakhir rob pelabuhan Tanjung Mas? Ya, selamat pagi, Megi. Jadi sampai hari ini beberapa kawasan di sekitar pelabuhan Tanjung Mas dan pemukiman masih tergenang oleh banjir rob. Di kawasan perkampungan atau pemukiman warga ini mulai mengalami penurunan, ya ini dari yang tadinya 80 cm sampai 1 meter sekarang sudah menurun sampai pada 50 cm. Kondisi sebaliknya di sekitar kawasan pelabuhan Tanjung Mas Semarang masih ketinggian banjir rob masih pada di angka 80 cm sampai 1 meter, bahkan di jalur tengah kawasan yang menuju akses ke beberapa pabrik atau perusahaan genangan banjir rob masih sampai pada ketinggian 1,5 meter. Dan ini tentunya membuat seluruh aktivitas bongkar muat maupun aktivitas perusahaan atau pabrik yang ada di kawasan pelabuhan tersebut terpaksa diliburkan atau bisa dikatakan lumpuh sampai saat ini, Megi. Ya, baik, Damar. Bagaimana respon pemerintah Kota Semarang menghadapi masalah ini? Apa saja yang sudah dilakukan? Ya, pemerintah Kota Semarang masih tetap berpegangan bila banjir rob ini merupakan sesuatu yang ekstrim dipicu dari memang gejala dari alam. Meski demikian, Kota Semarang tetap menerjunkan beberapa tim, termasuk para relawan dari Basarnas dan kerjasama dengan aparat TNI untuk melakukan evakuasi terhadap warga-warga yang kemungkinan dalam kondisi terisolir. Jadi mereka tidak bisa melakukan aktivitas khususnya kan atau mencari kebutuhan karena akses di jalan kampung mereka terkena banjir rob. Meski demikian juga telah didirikan di dapur umum ada di Kelurahan Bandar Harjo dan Kelurahan Tambak Lorok. Banjir rob sendiri diklaim oleh pemerintah Kota Semarang membuat sekitar 1.200 rumah warga, sekitar 100 warga mengalami dampak dari banjir ini. Padahal di sisi sendiri diprediksi hari ini masih akan menjadi puncak dari banjir rob yang akan terjadi di sekitar Pantura, Jawa Tengah. Ya, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Damar Sinoko atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.